Iya, ini bundanya Sasi ya. Iya, sama Sakila. Oh iya, sama Sakila. Iya. Gimana pendapat ini ada bundanya Sakila ini wali murid dari anak si Abdul Islam. Iya. Apa itu ya? Iya, iya. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang kegiatan manasik haji ini? Ya, luar biasa. Antusiasnya itu semangat ya, anak-anaknya luar biasa. Anak-anaknya luar biasa ya. Saya kira wali muridnya juga sangat luar biasa. Iya. Antusias. Apakah program ini harus terus dilaksanakan atau bagaimana? Harus dong. Siapa tahu itu kan doa itu. Oh iya. Siapa tahu ntar kalau bisa naik haji ya. Iya ya. Siapa tahu doa dari anak-anak sekarang bisa dikabul ya, sehingga orang tuanya dan anak-anaknya bisa naik haji ya. Manfaatnya buat ibu, buat anaknya ibu, menurut ibu apa nih manfaatnya? Juga biar mengerti apa ya, apa istilahnya ya, kegiatannya apa saja gitu ya. Iya, Bu, terima kasih Bu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bentar, Tat. Kayaknya susah saya dulu dong. Kamu wawancara nih, Tat. Gimana? Gimana nih menurut Pak Ustadz, jadi bagaimana nih kegiatan di mana sih? Allah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Allah, sangat manfaat. Terutama untuk anak saya sendiri. Jadi, suaranya agak suara keras, gimana Pak? Ya, ini kan suaranya sangat ada suara-suara itu, jadi suara kita ini agak terganggu. Jadi menurut Pak Deddy bagaimana? Satu keharusan pembelajaran untuk anak-anak manasik haji. Baik, insya Allah sangat manfaat untuk ke depan, sama untuk lanjutannya nanti. Kira-kira harapannya apa nih untuk anak-anak setelah mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran manasik haji? Terutama meningkatkan ketakwaannya, terutama terus perihal ke akhlak juga mudah-mudahan bisa meningkat. Amin. Iya. Satu kata buat SD Islam dong. Semangat, maju terus. Pantang mundur. Pantang mundur. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.